Tadi masih aja nggak mau jawab telepon, masih marah sama aku, gimana nih? Mira? Mas? Mira, Kak. Mira, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Cara aku kemarin ngusir kamu dari mobil itu benar-benar salah dan di luar karakter aku sebenarnya sebagai orang. Dan aku emosional karena semua yang terjadi sama Gilang. Enggak apa-apa, Mas. Saya bisa ngerti kok kenapa Mas Firman begitu. Kamu kenapa lagi nyari siapa? Bully dia, Pak. Tadi Bully dia datang ke sini dan ngancem mau nyelakain anak-anak saya. Tunggu, Lydia yang karyawannya Mas Raffi? Iya, Mas. Bully dia marah gara-gara Bully dia berpikir kalau saya masih deket sama Pak Raffi. Mas, saya boleh minta tolong gak, Mas? Tolong Mas Firman bilang sama Pak Raffi supaya Pak Raffi mau ngomong sama Bully dia. Tolong kasih tahu Bully dia kalau saya dan Pak Raffi udah gak ada hubungan apa-apa karena saya takut nanti Bully dia mau nyelakain anak saya. Oke. Saya akan coba bicara sama Mas Raffi. Saya akan bilang sama dia kalau Lydia datang temuin kamu ya. Dan aku yakin nih, ini pasti semua gara-gara Yuda nih. Saya juga yakin seperti itu, Mas. Tapi masalahnya Mas Dani gak tahu kalau Bully dia itu orangnya sangat nekat. Kalau Yuda gak peduli sama apa yang dilakukan sama Lydia, yang penting Yuda sampai ke tujuannya. Ya, dia sampai dia bahkan mau mencelakaan Gilang. Oh, gimana kondisi Gilang, Mas? Ya, Gilang sih baik-baik aja sekarang. Tapi ya gara-gara itu, Rianti sekarang jadi berhubungan lagi sama Yuda. Ya Allah, Mas. Itu gak boleh sampai terjadi. Kasihan Mbak Rianti kalau sampai lagi-lagi jatuh ke perangkapnya Mas Dani. Kita gak boleh biarin, Mas. Ya. Yeah.